Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto resmi menyerahkan pesawat N-250 Gatot Kaca B.J. Habibie di Museum Dirgantara Yogyakarta hari ini. Pesawat karya anak bangsa pada tahun 1995 silam ini akan melengkapi koleksi pesawat ke-60 di Museum Pusat Dirgantara Mandala, Yogyakarta. Pemindahan pesawat N-250 Gatot Kaca ke Museum Pusat Dirgantara Mandala, Yogyakarta diharapkan kembali menginspirasi lahirnya B.J. Habibie di masa mendatang. Pesawat yang diresmikan pada 10 Agustus 1995 silam menjadi momen membanggakan pesawat karya anak bangsa pertama kali terbang menembus langit Indonesia. Menurut Panglima TNI, Marsekal Hadi Cahyanto, rancangan B.J. Habibie ini menjadi tonggak sejarah bagi penerbangan tanah air. Pesawat ini melengkapi koleksi pesawat ke-60 di Museum Pusat Dirgantara Mandala, Yogyakarta. Apa yang ada di hadapan kita sekarang adalah sekali lagi bukti kehebatan dan kecintaan anak bangsa kepada negaranya. Serta kecintaan kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebuah mahakarya yang telah membuat seluruh rakyat Indonesia bangga. Sebelumnya pesawat rancangan Presiden ketiga B.J. Habibie dengan nama N-250 Gatot Kaca dibawa dari hanggar PT Dirgantara Bandung. Pesawat N-250 Gatot Kaca sempat mengalami insiden dalam perjalanan dari Bandung menuju Yogyakarta. Pesawat tersangkut atap gerbang tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Truk bermuatan pesawat N-250 diketahui tak dapat melintasi gerbang tol Banyumanik karena tinggi dan lebar pesawat melebihi kapasitas gerbang tol. Pesawat akhirnya dievakuasi selama 3 jam hingga akhirnya dapat melanjutkan perjalanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meresmikan sekolah vokasi di Universitas Diponegoro. Peluncuran sekolah vokasi diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia. Mohon perkenan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk meresmikan. Presiden Joko Widodo meresmikan sekolah vokasi Universitas Diponegoro di Istana Bogor, Jawa Barat, didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Sekolah vokasi ini siap menampung hingga 21 program studi. Jokowi menilai sekolah vokasi menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia sebelum terjun ke dunia kerja. Momentum untuk mengejar ketertinggalan, momentum untuk menyelesaikan masalah-masalah fundamental yang kita miliki, dan momentum untuk melaksanakan, mempersiapkan strategi besar, terutama di bidang pengembangan sumber daya manusia, pengembangan SDM. Jokowi berharap sekolah vokasi dapat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan prioritas Presiden dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Senjili Pangabean, iNews melaporkan. Pemirsa 31 tahun berkarya menyajikan informasi, hiburan, dan tayangan berkualitas untuk masyarakat Indonesia, Raja Wali Citra Televisi Indonesia RCTI mempersembahkan konser musik spesial. Sederet musisi, aktor, dan aktris ternama tanah air turut meramaikan panggung RCTI 31st Anniversary Celebration. Tahun 2020, Raja Wali Citra Televisi Indonesia RCTI telah memasuki usia 31 tahun. Memeriahkan hari ulang tahunnya, RCTI menggelar konser musik spektakuler dengan menampilkan bintang ternama tanah air. Disiarkan langsung dari 3 studio berbeda, RCTI 31 Anniversary Celebration dihadiri langsung Executive Chairman MNC Group, Hari Tanusudibyo, dan Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanusudibyo. Ya tentunya kita setiap tahun harus lebih baik ya. Jadi dan saya bersyukur bahwa RCTI berusia 31 tahun dan jauh lebih baik dari dulu fasilitasnya maupun juga kinerjanya. Ya tentunya kami ada untuk memberikan informasi yang baik, yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan juga hiburan tentunya bagi kita semua. Dan kami terus melakukan improvisasi supaya bisa memberikan yang lebih baik dan yang terbaik. Mengangkat
konsep tiga generasi kita pikir juga pas bagaimana caranya mengatur supaya flow performance tidak menumpuk di satu tempat. Makanya kita pakai tiga studio dengan studionya RCTI Plus, Studio 10, dan Studio 14. Digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sejumlah tamu undangan hadir dan memberikan apresiasi terhadap kemajuan yang dicapai RCTI. Sukses terus memberikan informasi yang baik, yang dapat dipercaya, kemudian juga memberikan hiburan bagi keluarga dan kita semua. Semarak perayaan hari ulang tahun RCTI ke-31 ini menyuguhkan berbagai penampilan menarik dan kolaborasi spesial dari musisi tiga generasi dan tiga genre musik. Mulai dari penyanyi muda di ajang pencarian bakat RCTI, penyanyi dan musisi di Republik Cinta Manajemen, hingga para penyanyi dangdut. Tim Liputan iNews melaporkan.